Assalamualaikum. Hari ni kita ada sebiji Myvi ni. Kita akan upgrade brake dia kepada brake Honda. Sekarang dih dia yang depan hanya 9 inci lebih lah. Yang kita akan pasang kejap lagi 11 inci punya. Jom kita tengok macam mana dia pasang. Jom kita tengok dia buka. Ni yang asal dia 10 inci ya. Yang dia akan pasang nanti yang Honda punya 11 inci 282 mm. Nak beli barang saja, nak pasang sendiri pun boleh. Ni kita tunjuk cara pasang dia. Daripada A sampai Z. Senang je pasang dia. Bila beli barang, kita orang akan hantar benda ni, kaliper, brake pad, lepas tu bracket. Nampak? Tak ada bracket. Masa mula-mula buka kereta, dia macam ni. Ni yang original. Lepas tu buka skru belakang ni 2 biji. Buka skru 2 biji. Okay, tu 2 biji. Bike hose. Bike hose tetap pakai yang asal, tak payah buang apa-apa. Okay, dah buka macam ni seketul. Dah buka macam ni seketul, keluar. Ambil yang baru. Okay, bracket ni dia dah ada sini. Pasang balik bracket. Kalau nak beli barang saja pun boleh. Ini cara pasang dia. Masuk balik skru. Gas. Myvi ya. Myvi upgrade brake Honda. Yang dia pakai Honda Odyssey, Honda FD, semua sama je. Cara pasang dia macam ni. Dia pakai spanner saiz 18 dengan 19. 18 dengan 19 lah. Okay. Yang duduk jauh tak boleh datang ke LAN automatic engineering, tak boleh keluar daerah ke mana. Boleh post, kita orang boleh post barang ni. Bagi tahu warna, bagi tahu nak warna apa, kita orang semua ada warna. Okey, pastikan ikat kuat-kuat. Alhamdulillah. Nampak? Bracket pasang macam ni. Ni bracket. Semua kita akan bagi bracket dengan brake. Dah siap pasang bracket, ambil brake. This tengok. Memang cun-cun masuk lah. Memang fit-fit. Okay, dah masuk this. Ambil kaliper. Pasang bracket. Sementara dia tunggu barang-barang dia pasang, kita tengok apa barang ada dekat LAN Automotive Engineering World. Okey, sana kita tengok yang orang nak suruh post, kita boleh packing macam ni, nampak? Bagi tahu je dekat mana, kita orang akan post. Ni yang customer order punya. 2 kotak. Bagi tahu nak warna apa, kita orang akan post. Warna jom kita tengok. Ni yang orang untuk post, kita tengok. Brake pula nak warna apa, bagi tahu ah. Boleh WhatsApp terus, WhatsApp terus. Nombor dah ada kat sana, boleh WhatsApp terus, boleh tanya. Okey, kita start daripada atas dulu. Yang atas ni, ni yang atas semua depan. Yang ni bawah belakang. Yang atas ni disk kosong. Jalur bunga berembu, lubang jalur, bunga jun, lubang sama juga. Yang belakang dia datang dengan single disc. Dia ada kosong. Ni yang belakang ni. Jalur Rainbow, lubang jalur, bunga jun, lubang. Nak yang jenis macam mana, warna macam mana, boleh call kita LAN Automotive Engineering World. Yang belum tekan button subscribe, boleh tekan button subscribe dan share. Mungkin ramai lagi member tak tahu lagi ada YouTube ni, LAN Automotive punya channel, punya video. Boleh share, boleh share kat member dia punya video yang ada dekat YouTube LAN Automotive Engineering World.
type ya, dia tu keluar. Okey, kita sambung balik cara dia pasang, kita tengok. Dia nak pasang kaliper. Dan ni ya. Brake pad dah pasang semua. Semua dah ada, cucuk dia masuk. Cukup senang. Kru pun dia tetap masih pakai yang original dia. Masih tetap pakai yang original yang lama punya. Pakai yang ni juga. Okey, ikat. Dia belakang tu dia sisik. Susah sikit lah nak pasang. Tapi boleh pasang. Buat pelan-pelan. Mula-mula dia memang susah. Lama-lama dia senang. Kita tengok. Nampak perbezaan dia. Dis yang Myvi yang asal dia 9 inci. Sekarang ni 282mm. 11 inci punya. Lagi besar. 3 kali. Memang berbezalah brake cengkam dia. Lagi selamat. Dah siap. Tengok. Kejap dia pasang. Yang tengah menonton boleh tekan button subscribe dan share. Okey. Yang pahit pula ramai orang tanya. Yang pahit pakai tukar ke apa? Tak perlu. Pahit ni memang pakai yang asal balik. Tak perlu buka daripada atas sampai bawah. Tak perlu buka. Pakai yang asal balik. Ikat dia. Buka je ni. Okey. Tengok. Buka. Yang asal ni ikat balik sini. Macam tu, ikat balik je. Sekarang dah siap. Sekarang ambil telefon, order je nak yang besar macam mana, nak warna apa, nak design macam mana, boleh call terus. Dah siap. Senang je pasang. Nampak? Ni Myvi ya. Myvi upgrade brake this Honda. Sekarang yang ni customer minta warna biru, kita bagi biru. Kalau suka warna apa bagi tahu, telefon terus je. Telefon, nombor telefon 017-348-7006. Dah siap. Dia minta tukar colour, kita pun boleh spray sekali. Bagi tahu je nak colour apa, dia orang akan spray. Sekarang ni warna hitam. Dia tukar colour, jom kita tengok. Memang cantik lah sini. Alhamdulillah. Dah siap dah pasang. Tinggal nak pasang tayar aje lagi. Yang tengah menonton, kalau nak beli barang, nak post, kita boleh post. Belakang pun dah siap spray. Nampak? Besar tu, penuh. Memang cantik lah. Tengok yang sebelah kanan. Dah siap. Penuh lah. Okay, kita sudah set dia. Sebab buka dulu cantik-cantik. Dah siap, kita nak test. Memang cantik lah, tengok. Dah spray biru lah. Biru dengan biru dia ambil. Semua biru. Dah siap lah. Owner dia dah tunggu dah. Ni owner dia. Tu owner dia. Nanti saya ambil. Okay. Dah ambil. Dah cantik dah. Nampak penuh tu. Brek pun lagi sedap ah. Tengok pun dah sedap. Bila pasang lagi sedap. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dan share ah. Yang banyak support saya, saya ucap sekian terima kasih. Harap kita semua sihat sentiasa. Bye.